mengeluarkan air mata dan darah. Jadi sebenarnya ini cuman kita tuh mau mengingat kembali bahwa ini loh perjuangannya kita udah selama setahun tuh susah-susahnya, beratnya kita ngadepin masalah. Pasti dong, nggak mungkin semua rumah tangga kan mulus semua. Ya kita setiap hari berantem. Iya, setiap hari ya, Pak. Setiap hari. Ya semakin kita berantem semakin cintanya bertambah. Iya ya, saya ingat tembongnya sampai bolong ya. Jadi itu cuma buat mengingatkan kita sih, maksudnya oh ya, ini ternyata setahun, dan buat sama teman-teman ternyata teman-teman tuh sampai dapat bilang, iya ya kamu udah setahun ya, ternyata nggak berasa, ternyata kita aja nggak berasa loh, kita lewatin tuh dengan cepatnya gitu sih. Ini juga ada kumpar kayak wedding gitu. Ya ini kuenya lebih tinggi dari saya ya, cuman ya sayangnya kuenya palsu. Ya, terima kasih soalnya udah dibantu dikasih ucapan juga anniversary untuk di Jamunda Mua, ya thank you banget. Kayaknya Mua juga kami. Oh iya, saya muter. Oh, iya. Ya, semuanya biar kelihatan. Bisa dimakan dong. Oh, ya kue itu biasanya hiasan. Ya. Jadi sebenarnya ini kan cuma memperingati aja. Itu sebenarnya kita itu kalau memperingati yang paling penting adalah foto. Itu adalah momen dimana kita bakal ngingat kembali gitu. Yang penting itu ya. Yang hadir siapa aja? Teman-teman juga. Tadi cedar ya, cedar sama Richa sama anaknya. Memang itu paling cepat banget datanya. Bisa kaget loh, biasanya kan Indonesia kan terkenal dengan jam karet ya. Iya, makanya saya nulisnya jam 5:30. Soalnya kita sendiri selalu telat. Jadi, tapi ya mereka tepat sekali waktunya. Jeda, Richa, terus Rincha, Rival juga. Kayaknya aku tahu deh kenapa. Karena takut makanan gak kebagian. Oh iya, soalnya kita cateringnya soalnya disponnya dikit ya. Pasti cukup semua. Kakak-kakak dari Korea juga. Dan juga ada temannya dari MUA juga ya. Ada beberapa lah teman-teman, tapi memang teman-teman dekat aja sih yang kita undang, karena kan ya mungkin baru mau tempatnya juga nggak terlalu besar, jadinya kita undang ya. Putih itu kan bersih ya, maksudnya. Tin, ini tolong handphone tuh. Nah kalau putih itu kan menandakan bersih gitu, jadi maksudnya apa ya? Kalau kotor sedikit kan kelihatan, nah itu anggapannya kayak pernikahan tuh sama. Sebenarnya pernikahan tuh semuanya harapan kedepannya tuh selalu pengennya bersih, jaganya mulus. Tapi kan kalau begitu ada kotor kelihatan, maksudnya ketika ada cekcok sedikit sebenarnya kita bisa nutupi, tapi orang lain pasti bisa melihat. Jadi kenapa suka warna putih di anniversary kita, karena pengen nunjukin oh ya segitu bersihnya loh kalau pernikahan kita jaga itu.